27 barangan dikenakan kawalan harga selama 30 hari bermula 21 Mei hingga 19 Jun sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, tempoh penguatkuasaan tersebut dilanjutkan kali ini berbanding 15 hari pelaksanaannya sebelum ini. Terdapat 6 barangan baharu yang dikawal harga tahun ini, iaitu ikan segar beku kembung, ikan selar segar beku, ikan selayang segar beku, kacang panjang, kacang tanah dan cili kering untuk Aidilfitri. Jenis-jenis item yang kita masukkan dalam kawalan harga ini bukan kita petik di awang-awangan, sekadar nak tambah-tambah. Asas pilihan kita kepada item yang kita kawal harga ialah berdasarkan kepada penggunaan yang paling tinggi, ya, pengambilannya. Ayam, daging, telur, ya, dan segala macam. Jadi, di luar sana ada ribuan item pengguna. Tapi kita memilih 27 berasaskan kepada pengalaman-pengalaman yang lepas, hasil daripada engagement kita dengan persatuan-persatuan pengguna. Kita sendiri turun melihat dari segi pattern dan tabiat perbelanjaan pengguna hari-hari biasa dan musim-musim perayaan. Jadi, item ini dipilih berasaskan kepada penggunaannya yang popular dan pengambilannya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Antara barangan tersenarai di bawah skim tersebut termasuk ayam, telur ayam, daging lembu, kubis bulat, kelapa, ubi kentang dan ikan kembung. Dalam pada itu, para peniaga turut diingatkan untuk mematuhi kadar harga ditetapkan dan tindakan tegas akan diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 sekiranya mereka ingkar. Datuk Sri Saifuddin menyatakannya dalam sidang media skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa 2019 di Putrajaya. Seramai 2,300 pegawai penguat kuasa KPDN HEP akan ditugaskan di tumpuan lokasi orang ramai bagi menjalankan pemeriksaan dan pemantauan sepanjang tempoh skim tersebut. Pada sidang media itu juga, beliau mengumumkan skim harga maksimum musim perayaan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2019 masing-masing bermula 23 Mei hingga 5 Jun, manakala untuk Hari Gawai bermula dari 25 Mei hingga 7 Jun selama 14 hari.